Okay, assalamualaikum semua. Hari ni saya akan ajak anda macam mana nak buat seluar. Zip seluar macam ni. Anda boleh pakai untuk buat seluar, baju Melayu dan seterusnya. Yeah, okay. So, ini cara-caranya. Kita perlukan fly. Okay, fly. Kita akan jahitkan di seluar sebelah kiri. Seluar sebelah kiri. Dan yang ini kita perlukan facing untuk dijahitkan seluar sebelah kanan. Dan kita perlukan zip. Dan kita kena tahu berapa panjang fly mengikut saiz pola yang kita dah buat. So mari kita tengok cara jahit dia. First, saya kena jahitkan dulu sini dan sebelah pengeras dan akan berbentuk macam ni. Saya buat dulu yang ini. Okey, sekarang saya dah jahitkan pengeras di atas seluar sebelah kiri. Okey, ni seluar sebelah kiri dan kita dah jahit macam sebelah dalam dan kita kena jahit tindih supaya dia terlipat ke sebelah luar. Next step, apa yang perlu anda buat? Anda kena jahit zip macam ni. Dia punya ending zip ni, dia mesti berada di sini dalam keadaan zip ini terbalik. Ni zip yang betul, diterbalikkan. Dan kita kena jahit di sebelah sini. Dan sampai ke atas. Okey, saya dah jahit dalam keadaan zip ini terbalik macam ni ya. Okey, nampak? Okey, next step, apa yang perlu anda buat adalah anda kena jahitkan fly ini, facing ini, dekat zip yang sebelah lagi. Maksudnya zip yang ini. Caranya adalah anda letakkan facing ini di atas zip ini dan diterbalikkan macam ni. Okey. Terbalik macam ni dan kita kena jahit di sebelah sini. Ikut line tau. Dia ikut line macam ni kan. Ni tengah-tengah dia macam ni kan. So dia punya atas ni level paras ni, anda follow yang ni. Lepas tu yang ini anda rapatkan macam ni. Dan jahit di sebelah je tepi. Sampai ke bawah habis zip ni. Okey, seterusnya saya nak sambung seluar sebelah. Ini seluar sebelah kiri. Kita akan sambungkan di seluar sebelah kanan. Caranya macam mana? Okey, anda tutup balik zip ni. Tapi jangan tutup habis-habis. Dan anda kena tahu level dia punya limit. Kat sini level dia, limit dia. Dan kita kena letakkan seluar. Okey, kita dah tahu level dia kan? Buka balik. Letakkan seluar sebelah kanan. Ini seluar sebelah kanan ya. Seluar sebelah kanan diletakkan di atas seluar sebelah zip di sebelah kanan. Maksudnya anda lipatkan dalam setengah ataupun dalam tiga hun. Letakkan di sebelah sini. Okey, macam ni. Anda letakkan suku inci di sebelah sini. Di sebelah ni. Di zip ni. Terus jahit. Jahit setepi. Tak perlu tukar tapak zip. Okey, letakkan suku dan jahit sini. Terus sampai ke ending zip ini. Okey, so sekarang anda dah jahit. Ini hasil dia. Kita jahit sebelah, nanti dia akan tutup macam ni ya. Dan saya minta kita kena jahit bawah ni dulu. Bahagian fly tapi bahagian bawah dia. Caranya macam mana? Anda betulkan keadaan seluar ni. Dalam keadaan seluar di sebelah dalam. Anda buat macam ni. Kerjakan basi dengan basi. Basi dengan basi. Okay. Lepas tu, anda jahit dia punya sebelah ni. Sebelah dia. Okay. Ini cara ni lagi mudah kalau dalam kelas online memang saya ada tunjuk lebih detail lah. Okay. Tapi ini pun anda dah faham. Okay. Sekarang ni, kita jahit sebelah pengeras ni. Cuba jahit dulu. Okay, jahit dengan basi setengah inci. Okay, saya dah siap untuk basi setengah inci ni. Okay, next step. Cuba anda tengok dekat luar pula hasil dia. So, dah nampak eh? Seluar ni. Okay, sekarang kita nak jahit dia punya fly ni. Bahagian ni. Yang ni kita dah boleh potong dah sebenarnya. Dah boleh potong. Saya potong dulu. Dah potong terus jahit. Saya takut nanti dia terkeluar. Lockkan dia punya jahitan. Dia punya ni. Supaya kita zip nanti kan. Kadang-kadang kita zip. Kita terlupa. Sap kepala zip terkeluar. Itu yang tak best tu. So yang ini. Saya minta kita jahit dulu. Sekarang. Kita dah siap tadi kan. Terbalikkan dia punya fly ni. Dia punya fly ni. Betulkan keadaan dia macam ni. Kita akan jahit dia punya ni. Renet. Tengok aja kan. Mungkin ada yang tertanya lagi benda apa kita jahit ni. Saya siapkan dulu. Sebab ini cara yang paling mudah. Saya ajar untuk buat fly
di dalam kelas online. Sebenarnya ada lagi banyak cara tapi saya tak tunjuk sebab yang itu lebih detail dalam kelas online lah. Kalau anda nak masuk, boleh komen saya dalam video ni. Okay. Okay, sekarang tengok ni. Okay, nampak? Dia tinggal gosok cantik ni. Dia punya fly.